Kita sudah sampai di ujung. Sekarang kita sambung dengan 3 chain yang pertama kita buat. 1, 2, 3. Saya ulang. Seperti ini, lalu kita slip stitch ke sebelahnya. Ini saya rapikan dulu. Slip stitch ke sebelahnya. Sebelahnya lagi. Kenapa ini selalu nyangkut ya? Lalu ke sebelahnya, jadi ada 3 slip stitch, 3 ini. Kita slip stitch ke loopnya, jadi ada 4. Lalu kita buat chain 3. Kita isi di loopnya ini 3 double crochet, jadi total 4 double crochet ya. Seperti ini. Lalu kita buat chain 6. Cuman 1 ya kita isi ya. 3 4 5 6. Kita ikat di pojok sini. 1 double crochet. Kira-kira di chain kedua terakhir. Lalu chain 2 dan kita ikat di double crochet di atas, di stitch-nya double crochet. Chain 2 lagi, double crochet lagi di atas double crochet. Chain 2 lagi, double crochet lagi di atas double crochet. Chain 2, double crochet di atas double crochet. Jadi ini lanjut dan kita tambah 1 di luarnya. Lalu chainnya 6. 2, 3, 4, 5, 6. Setelah chain 6, kita isi di sini dengan 4 double crochet. Double crochet di loop ini, 4 double crochet. Lalu kita langsung isi lagi di loop sini dengan 4 double crochet juga. Jadi seperti ini, terkunci. Lalu lanjut lagi, patternnya sama, yaitu chainnya 6. 4, 5, 6. Dengan ikat 1 double crochet di ujung loopnya.
Nanti lanjut dengan pattern yang sama. Seperti ini. Oke. Jadi nanti di sini kita akan isi sini satu. Ini hanya satu. Jadi satu-satu. Ini yang terakhir. Nanti lanjut dengan pattern seperti ini ke sekeliling, kita ketemu di ujung. Kita sudah sampai di ujung. Di sini kita join dengan 1, 2, 3. Lalu kita ke stitch sebelahnya, kita buat satu single crochet. Kita buat chain sebanyak 6. Kita ikat di sini dengan double crochet. Dan chain 2. Double crochet di atas double crochet. Chain 2. Double crochet di atas double crochet dan seterusnya. Ikutin aja. Terus sampai ujung. Ini adalah yang terakhir. Kemudian 6 chain lagi. Kita ikat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Yang ketiga ya, kita ikat single crochet. Lalu kita buat chain 6. 3, 4, 5, 6. Kita ikat lagi 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Jadi kita ikat yang kedua. Seperti ini. Jadi seperti di sini. Ya. Kita langsung lagi di sini ngulang lagi buat chain sebanyak 6. Kita ikat di sini dengan double crochet. Nanti tinggal lanjut dengan pattern yang sama. Itu seperti ini. Seperti ini. Jangan lupa di sini 6 chain. Yang ini seperti biasa. Sini 6 chain, 6 chain, 6 chain. Ini 6 chain. Nanti lanjut ke sekeliling. Kita ketemu di ujung. Kita sudah sampai di ujung di baris ini. Terakhir kita buat chain 3. Lalu kita buat 1 double crochet. Kita ikat di single crochet pertama yang kita buat. Di sini kita buat double crochet. Kita insert hook ke loop. Kita buat 1 single crochet. Saya ulang. Insert ke loopnya, lalu kita yarn over, kita buat 1 single crochet. Kita buat chain 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita buat ke sini.
ke loop yang pertama di pinggirnya 1 double crochet, 2 chain, dan 1 double crochet di atas double crochet. Mungkin agak kesini dikit. Lanjut 2 chain, 1 double crochet, 2 chain, 1 double crochet, 2 chain, 1 double crochet sampai ke ujung. Patternnya adalah 2 chain double crochet di atas double crochet, 2 chain space, double crochet di atas double crochet, 2 chain, 1 double crochet di atas double crochet, 2 chain, dan seterusnya sampai ujung. Satu lagi yang terakhir, yaitu yang di luar, yang di loopnya itu. Lalu di sini kita buat chainnya adalah 5. Kita buat chain 5. Kita ke loop yang tengah ini, kita ikat dengan single crochet. Lalu buat chain 5 lagi. 2, 4, 5. Terus kita buat 1 double crochet ikat di loopnya. Nanti lanjut dengan pattern ini. Seperti ini. Nanti lanjut ke sekeliling. Di sini hanya ada single crochet satu di sini, sama seperti di sini. Nanti lanjut ke sekeliling, kita ketemu di ujung sini. Kita sudah sampai di ujung, di mana kita buat 2 chain yang terakhir dan kita buat 1 double crochet. Kita ikat di single crochet yang pertama kita buat. Jadi kita ikat dengan double crochet. Lalu kita buat chain sebanyak 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kita ikat di loop yang ini sebelahnya dengan double crochet. Agak jauh gitu ya, supaya jadi seperti ini. Lalu chain 2, 1 double crochet. Chain 2, 1 double crochet. Chain 2, 1 double crochet. Lalu ada marker di sini, berarti loop ini nanti kita isi. Isi dengan 2 double crochet. Jadi kita isi loop ini dengan 2 double crochet. Dan stitch-nya 1. Lalu kita buat chain 2, kita ikat double crochet di atas double crochet, dan kita buat chain 2 lagi, kita ikat lagi seperti ini. Ini kita ketemu lagi marker, kita buka lagi markernya, berarti kita isi lagi 2 double crochet di sini. Dua, dan di stitch-nya 1. Lalu kita tinggal 2 chain, 1 double crochet. 2 chain,
satu double crochet. Dua chain, satu double crochet. Dua chain, satu double crochet. Dua chain, satu double crochet. Dua chain, satu double crochet di loopnya. Di sini kita buat chainnya 5. 3, 4, 5. Lalu kita ikat di sini di loop sebelahnya dengan double crochet, jadi seperti ini. Jadi agak ke pinggir-pinggir. Kemudian loopnya 2. 2 chain dan 1 double crochet. Chain, satu double crochet. Dua chain, satu double crochet. Dua chain, satu double crochet. Di sini kita ketemu markernya. Berarti kita isi lagi loopnya dengan 2 double crochet. 1, 2 dan stitchnya 1. Lalu 2 chain, 1 double crochet. 2 chain, 1 double crochet. Kita ketemu lagi marker, kita isi lagi 2 double crochet. 1, 2 dan stitchnya 1. 2 chain, 1 double crochet. 2 chain, 1 double crochet. 2 chain lagi, 1 double crochet di pojokan, di pojokan sini, pojokan kanan ya. Kemudian kita buat chain 5. 3, 4, 5. Lalu kita ke pojokan sini lagi. Nanti tinggal lanjut. Nah, ini kalau dilihat ini di sini, jadi langkah 3, langkah 3 isi, langkah 2 isi. Jadi ini adalah satu size ya. Kalau jadi bukan 1 2 3 isi, bukan. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Nanti lanjut ke sekelilingnya itu 2 sudut ini menjadi satu. Patternnya seperti ini. Nanti lanjut ke sekeliling kita ketemu di ujung.